mau mandi aja gini amat ya. Susah banget ini jalannya. Nah, kalau lewat jalan-jalan kayak gini, itu baru berfungsi yang namanya ujian SIM ya. Bisa shoot gitu. Matur nggih, pareng nggih. Itu ya, ternyata aku pernah lewat sana itu loh. Dan nanti rencana aku masih pengen ke sana lagi. Naik sana ke arah Kaliwiro, kalau enggak yang ke Wonosobo. Ini udah kecamatan Karang Sambung. Pemandian air panas Krakal 3 km lagi. Ini yang mana ini? Terus-terus. Tiga kilometer lagi menuju pemandian air panas Krakal. Sayang jalannya rusak. Aduh. Enggak, Pak. Wow, hampir putus. Iya, putus beneran ini. Aw. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya, ahli kubur. Depan makam, sebelah kiri. Itu sana perbukitan Kebumen di daerah selatan. Mungkin yang ke arah mana? Patek Nganti ya. Se. Walah. Alah. Ayo duluan, Pak. Ayo le, cepet. Kalau aku tuh ngalah ya, nggak mau cari perkara di tempat orang. Kalau sini kayaknya nggak aku rekomendasikan. Jadi kalau misalnya riding dari Wadas Lintang itu mungkin sampai itu yang atas tadi, dari Pasar Manisan tadi itu ke atas Dasem Puncak balik lagi udah. Dengan catatan kondisi cuaca lagi baik, jangan pas hujan. Aduh. Jalannya seperti ini. Ini pasti bokong motorku tuh pasti kotor nih. Walah. Jalan nih. Pas jelek, pas buat papasan. Halalalalalah. Lalalalalah. Aduh. Wah, ini bapaknya bawa kambing. Kambing diajak ngobrol tuh gimana? Oh, lagi live. Sek, jalannya hancur. Tanahnya labil di daerah sini. Radiatorku suara kipasnya kenceng banget ya. Ini panas pasti nih. Itu ya, perbukitan sana. Mungkin daerah Banjarnegara mungkin. Ini kalau malam angker atau enggak ya? Wadidaw, putus nyambung. Mau mandi aja gini amat ya.
susah banget ini jalannya. Aduh, aduh. Tuh jalan udah mulai rata depan. Ah, udah lah. Pokoknya aku nggak mau lagi kalau suruh lewat sini. Males. Minimal udah tahu karena udah pernah lewat. Lalu di sana perbukitan-perbukitan, mungkin daerah Wonosobo atau Banjarnegara, aku nggak tahu. Alah, jalannya kok ini. Aduh, aku dari atas sana ya. Gila. Tak adem dulu lah, ini kipasnya kenceng banget suaranya. Serem daripada overhead terus mogok. Ini kalau hujan malam hari ada kabut atau enggak tahu. Aduh. Lalu apakah ada penampakan? Aku juga enggak tahu nih. Halalalalalalala. Wah, jalannya putus. Ini ada tempat buat istirahat enggak ya? Pengen ganti baterai juga. Aduh. Ini motovlogger Kebumen sering lewat sini enggak sih? Aku enggak tahu. Jalannya kok hancur. Waduh, masih turun lagi. Hati-hati. Nah, kalau lewat jalan-jalan kayak gini, itu baru berfungsi yang namanya ujian SIM ya. Bisa shoot gitu. Tapi kalau digunakan jalan umum ya, dikeplak sama orang lain. Walaupun harus melingkar-lingkar kayak angka 8 loh. Aduh. Anjir, belum ada tempat istirahat. Alah, bocah SMP. Waduh, dalane. Gantian. Harus gantian sama Mbak E. Nanti aku istirahat dulu deh, ganti baterai. Di depan sana itu ada warung kecil kayaknya. Nih, istirahat dah. A few moments later. Cong, nggih jalur sepeda mboten mriki? Sering, Pak. Sering nggih, minggah mriku nggih. Kalau Sabtu? Nggih, Sabtu Minggu. Bareng, Pak. Bismillahirrahmanirrahim, yuk lanjut lagi perjalanan menuju pemandian panas Krakal. Nah, ini katanya jalannya ini belum diperbaiki sejak tahun 1999 dan emang udah ada rencana gitu kan dari kabupaten buat memperbaiki jalan ini. Oke, baiklah, ini udah jalan halus. Nanti bertemu dengan pertigaan, kita ke kiri. Kalau ini udah ikut alian ya. Nah, aku kira ikutnya karang sambung.
Ini pertigaan aku ke kiri nih. Wes, bapak eh. Alah, aku lupa nggak buka Google Map. Wih, ini jalan di pinggir sungai. Sungai apa aku nggak tahu. Dan biasanya kan aliannya kan dari sana aku, yang di balik bukit ini. Sekarang tak takon sih, di mana pemandian? Bu, naik pemandian air panas pun tinggi. Lurus. Nggih. Anu belok kanan lurus aja, ntar kan ada. Oh ada tulisannya. Oh nggih nggih. Matur nggih. Lurus nanti ada papan tulisan pemandian air panas. Dan ini masih jauh dengan kota Kebumen. Masih meraba-raba. Nggak berani kenceng-kenceng. Ini ada pertigaan yang lurus. Oh ini objek wisata pemandian air panas Krakal. Baiklah, masuknya yang mana? Masuknya yang mana? Kok mendung ya, arah putan ini kayaknya. Loket. Mandi. Mandi. Pinten pak? 15.500. Berapa lama? Nanti 15 menit, kalau kelamaan mau kurang bagus. Mateng telurnya ya pak?